Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar membacakan zodiak harian Virgo. Kalian yang zodiaknya Virgo, kalian ngumpul di sini ya. Pak Sabar khusus membuat channel ini untuk Virgo. Dari zodiak harian mingguan sampai bulanan. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar. Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar. 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulis mencintai atau tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, perikdaman lain, perikdaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nafsu seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya ya. Zodiak harian Virgo. Bagaimana keberuntungan Virgo? Virgo ini ada Two of Wands, seseorang sedang memegang bola dunia. Ini artinya ada sebuah keinginan besar yang tercapai ya. Ini lambangnya seperti ini. Four of Wands, seseorang sedang memegang bola dunia. Ini lambangnya seperti itu ya, seseorang sedang memegang bola dunia. Ada keinginan besar yang tercapai ya. Ini asmara, sepertinya asmara membawa keberuntungan ya. Ini lambangnya seperti ini, asmara yang membawa keberuntungan. Ada tanda-tanda baik di sana ya. Ada tanda-tanda hubunganmu membaik. Ini memegang tongkat, ini artinya kamu harus apa ya, harus gigih mempertahankan pasangan. Ini ada Six of Cup, ada 6 piala. Seorang wanita ada 6 piala. Seseorang memberikan piala bunga kepada seorang wanita. Ini kartu kedua ya. Ini kartu kedua ini melambangkan ada rezeki yang baik. Ada tanda-tanda rezeki yang baik ya. Ini lambangnya seperti ini. Digambarkan ada tanda-tanda rezeki yang baik. Ada semangat, harus optimis ya. Ini simbolnya seperti ini. Ada hubungan yang baik yang membawa kesuksesan. Ini ada Ten of Wands, seseorang bawa 10 tongkat menaiki tangga istana ya. Seseorang bawa 10 tongkat menaiki tangga istana. Ini simbol-simbol hati-hati ya. Hati-hati dengan suasana hatimu ya. Jangan terlalu banyak beban pikiran, nanti kesehatanmu akan terganggu. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar. Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peredaman lain, peredaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira akan terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.